1939 kelahiran Ani Sumadi, ratu kuis yang menjadi pelopor dunia perkuisan di Indonesia. Ani mengawali karirnya di TVRI sebagai pembawa acara sekaligus reporter pada 1959. Posisinya sebagai istri direktur TVRI, Sumadi, membuatnya bisa menyalurkan ide-ide kreatifnya lewat program-program penyiaran, utamanya kuis. Karya prestisiusnya adalah kuis, Berpacu Dalam Melodi, yang sempat populer TVRI. Ia menggaet seleb seperti Kus Hendratmo, Tantowi Yahya, dan Helmi Yahya untuk membawakan kuis ciptaannya. 1981 pendirian resmi PT Industri Kereta Api Indonesia, PT Inka, produsen kereta api terintegrasi pertama di Asia Tenggara, berfokus menghadirkan produk dan layanan berkualitas tinggi serta layanan purna jual untuk memastikan pelanggan mendapatkan solusi transportasi terbaik. Selain dioperasikan di Indonesia, produk PT Inka telah menyebar dan beroperasi di beberapa negara seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia. 1998 ribuan mahasiswa dan tokoh masyarakat menggelar unjuk rasa di Jakarta, menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Ratusan mahasiswa berhasil menerobos masuk ke gedung DPR MPR, ini gelombang pertama pendudukan gedung DPR MPR oleh mahasiswa. 2010 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirim surat kepada Vietnam, Ketua Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, meminta diadakannya pertemuan puncak untuk mengatasi situasi keamanan di Thailand.